Oke, tes halo, selamat malam semuanya. malam malam, Pak. Selamat malam, semuanya. Selamat malam, Pak. Malam malam. Oke, sebentar. Oke, karena jaringan kurang bagus nih, teman-teman. Karena tadi halo, nggak ada suaranya nih. Sebentar ya. Mungkin uh, Bapak izin uh, matikan kamera dulu nih, sebentar. Karena jaringannya masih belum terlalu stabil mungkin kalau suaranya kurang jelas mungkin bisa dihilang ya teman-teman ya sebentar ya. Oke, okay. oke okay, teman-teman, kita langsung mulai saja. Nah, karena sudah telat, mungkin sudah tujuh menit. Nah, kita berjumpa kembali teman-teman di pertemuan kita yang ke-3 ya, kurang lebih pertemuan kita yang ketiga di minggu ini. Kita mau coba bahas tentang apa untuk di pertemuan ini, khususnya untuk mungkin visual studio dan bahasa pemrograman mungkin yang kita gunakan adalah C++. Uh, nah, teman-teman <tuh> uh, mungkin Bapak izin uh, share screen dulu nih, teman-teman. Sebentar ya. Kita buka dulu filenya. nya nanti ada mungkin challenge yang teman-teman harus coba selesaikan. kayaknya masalah jaringan kayaknya masih ini banget ya. jadi share screennya nggak tampil-tampil Sebentar ya. Oke, okay. nah sesuai dengan uh, tema yang kita mau bahas mungkin di share screen yang sudah ditampilkan di sini yaitu mengenai Uh, kalau sudah terlihat, teman-teman sudah baca juga, itu adalah mengenai tipe data. Nah, uh, tipe data sebenarnya kita sudah pernah pelajari, teman-teman, kalau untuk di, uh, misalnya kayak di Java, gitu ya, ataupun mungkin teman-teman belajar bahasa pemrograman lain yang pernah kalian mungkin uh, coba juga, atau pernah kalian pelajari juga, pasti identik sekali dengan tipe data. Dan di tipe data ini hampir semua bahasa pemrograman itu pasti ada tipe datanya. Nah, kalau tipe data mungkin teman-teman sudah -teman pada tahu juga di sini tipe data itu pasti identik dengan mungkin ada integer, gitu ya, ada string, ya. Biasanya yes, mungkin yang paling sering digunakan mungkin untuk di tipe data. Selain itu, ya mungkin masih banyak lagi ya teman-teman kalau berkaitan dengan tipe data, gitu ya. Nah, kita coba next. Nah, kita coba bahas dulu, nih, teman-teman. Selain mungkin uh, kita bahas tentang tipe data, dan juga uh, nanti kita coba buat uh, untuk membuat aplikasinya yang berhubungan dengan tipe data. Uh, kita mau coba kenali dulu, nih, teman-teman. Ada yang mungkin paling sering sekali, kita mungkin mengalami kendala uh, di visual studio yang paling umum, ya, yang paling umum sering sekali di apa terjadi, mungkin di teman-teman uh, pas mungkin menggunakan visual studio. Nah, kita coba lihat mungkin kendalanya kira-kira apa saja. Nah, nah, kendala yang mungkin paling sering dialami, teman-teman, kalau untuk di Visual Studio itu, uh, poin yang pertama itu ada properties, toolbox, error list, uh, solution explorer, gitu ya. Itu nggak sengaja, mungkin kalian mungkin pas buka tiba-tiba udah nggak ada gitu ya properties atau mungkin toolboxnya mungkin error listnya gitu ya nah itu biasanya mungkin juga pernah kita alami juga ketika mungkin memakai visual studio gitu ya khususnya untuk uh, platform tersebut. Nah uh, itu yang paling 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 kendala paling utama sih. Misalnya kalau kepencet tiba-tiba misalnya untuk toolboxnya, nah gimana cara buat mungkin balikinnya atau mungkin tiba-tiba propertiesnya nggak ada gitu ya. Mungkin kan kalau di lab biasanya kalau di lab komputer Uh, kan, karena banyak sekali yang menggunakan lab tersebut dan pakai aplikasi tersebut, kadang-kadang suka diubah-ubah tampilannya misalnya propertisnya ada di bagian mana, dan kalian kan jadinya nggak tahu gitu ya. Nah sebenarnya bisa ada pengaturan di view teman-teman itu bisa dipakai sama kalian untuk mengaktifkan kembali untuk bagian-bagian yang memang uh, ada atau mungkin hilang ketika teman-teman mungkin membuka dari Visual Studio. Jadi di bagian view itu ada nanti kita cobain bareng-bareng mungkin di prakteknya itu ada beberapa apa namanya menu yang bisa teman-teman klik gitu ya aktifkan kalau diklik itu nanti otomatis dia akan aktif atau mungkin muncul gitu ya ke layar teman-teman nah itu bisa dilakukan nah, ada juga bagian desainernya tidak muncul gitu ya ini juga paling umum juga desainer itu artinya mungkin tampilan dari si formnya teman-teman jadi kalau kalian kan biasanya kalau untuk di Visual Studio itu ada dua ya, ada satu itu untuk desainernya, satu itu untuk code nya. Kalau untuk code nya itu biasanya buat penulisan dari codingnya, misalnya kita bikin codingan untuk di buttonnya nih, kita double klik. Nah itu nanti larinya itu ke uh, apa uh, form code nya. Nah sedangkan kalau untuk yang di desainernya itu lebih karena desain atau mungkin tampilan awal dari si uh, aplikasi kita. Nah itu biasanya di desainer. Nah kalau untuk yang permasalahan yang kedua ini teman-teman uh, tinggal klik kanan sih di bagian ada solution explorer, nah itu tinggal diklik kanan nanti tinggal di view uh, designer atau mungkin view code ketika uh, code nya atau mungkin ketika code atau mungkin designer itu ketutup. nah itu biasanya bisa pakai itu. Nah ada juga hapus function dari code malah error gitu ya. Nah kalau hapus function code dari uh, dari visual studio itu malah error itu artinya gini, misalnya teman-teman klik button dua kali batannya itu diklik dua kali nih, kemudian pastikan larinya itu ke, 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 ke code ya, ke code dari si form code-nya. Nah, ketika lari ke form code-nya, ya teman-teman, terus kemudian eh, kalian mungkin langsung ha hapus nih, karena nggak mau tiba-tiba ke, ke klik sendiri. Gitu sendiri. Ya. padahal di eh, tombol button itu nggak ada fungsi apa-apa. Nah, tapi kalian mau hapus nih, karena ngeganggu banget nih hapus langsung manual. Nah, akhirnya ya mak. Akhirnya itu akan error, teman-teman. Kalau dihapus secara manual, karena dia udah masuk ke reference. gitu ya. Nah, itu teman-teman harus, ya, seenggaknya itu harus uh, solusinya sih ada dua. Pertama, itu kita bisa masuk ke bagian uh, properties-nya. Nanti ada pengaturan di bagian properties, nanti kita coba juga itu dihapus di bagian kliknya. Atau, teman-teman bisa mungkin menghapus dari si button-nya. Kalau misalnya button-nya itu yang memang ke klik nah sampai nanti di bagian code-nya itu di bagian reference-nya itu udah nggak ada tulisan satu jadi nol nah itu baru boleh bisa dihapus gitu ya nah kemudian sudah terlanjur bikin function, terus ingin diganti nama objeknya nah ini hampir sama dengan kasus yang ketiga teman-teman kalau kasus ketiga eh, keempat ini maksudnya kalau kalian misalnya oh kita pakai button nih kemudian tiba-tiba button itu kalian double klik tapi lupa ngasih namanya seharusnya kasih namanya itu atau mungkin nama namenya ya bukan teksnya kita kan ada dua ya teks dan juga name namenya itu padahal mau dikasih nama itu btn klik atau mungkin btn submit misalnya nah kalian lupa ngasih itunya jadi cuma mungkin tulisannya itu jadinya button satu nah itu bisa teman-teman ganti dengan mungkin mengganti di bagian propertiesnya di bagian properties itu nanti ada satu menu yang bisa mungkin mengatur dari hal tersebut Nah, ini ada hubungannya dengan yang ketiga tadi, sebelum ini. Itu bisa juga diatur dari hal tersebut, gitu ya. Jadi, bisa diganti, atau mungkin dihapus dulu, dikosongkan, baru nanti bisa dihapus uh, langsung, gitu ya. Jadi, sama ya, kalian mungkin bisa diganti. Uh, atau mungkin dihapus dulu lah, minimal. Kalau enggak nanti error kayak dipesan di ketiga. Nah, uh, visual studio berat. Ya, memang visual studio memang berat ya, teman-teman ya. Karena di, di mister produk, atau mungkin di bapak pun mungkin berat juga, gitu ya nah visual studio berat kalau misalnya lihat code dari project sebelumnya harus buka dua visual studio tanpa berat itu ya nah kalau ini teman-teman maksudnya itu kalau kalian mungkin buka uh, visual studio nih misalnya kemudian uh, kalian mau lihat project sebelumnya kalau buka dua visual code ya mungkin cukup berat nah teman-teman sebenarnya bisa pakai uh, buka aja mungkin file yang code-nya itu tinggal diklik kanan nanti mungkin tinggal dicari maksudnya dicari di foldernya Klik kanan kemudian open width-nya itu open width untuk uh, open editor lain, jangan pakai Visual Studio. Mungkin misalnya pakai Visual Studio Code atau mungkin some, uh, Sublime ya, itu juga bisa. Misalnya pokoknya uh, pakai mungkin uh, Notepad++. Misalnya katanya. itu juga bisa. Intinya pakai tab text editor yang mungkin bisa dibuka. Jangan pakai dua Visual Studio itu cukup berat pastinya. Teman-teman satu aja udah berat gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya kita ada sintak sisa masih bingung ya misalnya mungkin pakai tanda titik koma atau mungkin koma nah, cara pakai fungsinya harus benar dan harus kapitalnya menulis penting fungsinya gitu ya nah kalau ini berkaitan dengan masalah teknis sih teman-teman kalau ini sisa itu kan memang bahasa pemrograman dan teman-teman juga harus paham juga ketika menggunakan sisa itu pasti ada hubungan dengan titik koma atau mungkin koma atau mungkin operator aritmatika nah kalau mungkin masih kadang-kadang mungkin bingung gitu ya kapan menggunakan mungkin titik komanya ataupun mungkin ya tadi tanda kurung kurawal misalnya nah itu teman-teman coba sedikit sedikit pelan pelan mungkin pahami alur dari logikanya gitu ya kalau untuk masalah ini sih kayaknya uh, umum juga gitu ya kendala yang mungkin yang sering dihadapi juga tapi mungkin lebih ke arah kita sendiri gitu ya kita sendiri mungkin pas memahami dari sisi sah. nah kalau yang terakhir itu ada cara set project dan juga buka project, teman-teman seharusnya mungkin sudah paham juga sih ya, kalau cara set project dan juga buka project. Oke, nanti kita coba ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, kita coba bahas tentang tipe data, teman-teman. Kalau tipe data, kalau di sini, teman-teman bisa lihat juga, tipe data itu sebenarnya memang ada di setiap bahasa pemrograman dan biasanya memang digunakan juga. Dan tipe data ini pada umumnya memang banyak sekali gitu ya ada salah satu contoh yang mungkin kita tadi contohkan di awal ada integer ada string gitu ya yang memang umum digunakan gitu ya. dan biasanya kita udah pernah belajar juga mungkin kayak integer itu biasanya digunakan untuk apa gitu ya untuk mungkin bilangan bulat gitu ya atau double misalnya untuk bilangan pecahan yang misalnya mungkin ada kayak eh, koma-komanya gitu ya nah itu bisa digunakan atau string misalnya Biasanya untuk karakter, misalnya. Atau mungkin kalimat, paspor dan lain sebagainya itu bisa digunakan di dalam uh, string, misalnya. Atau mungkin ball. Ball itu mungkin ada dua pilihan, atau mungkin dua option. Misalnya ada kayak true, false, atau ya benar, atau mungkin ya tidak, gitu ya. Benar, salah. Nah, itu bisa dipakai uh, ball, gitu ya. Atau mungkin tergantung kondisinya ya, teman-teman ya. Kalau ball itu ada dua kondisi. Gitu. Nah, di sini kalau uh, di disisap, itu mungkin bisa pakai is visible, gitu atau is enable, nah, itu bisa dipakai juga. Nah selain itu ada juga objek nih, teman-teman. Kalau objek ini, ini juga termasuk mungkin ke tipe data juga, dan memang digunakan untuk tipe data yang memang tidak terlalu pasti ya, objek Jadi yang paling umum sering digunakan sih memang ada integer, double juga mungkin seperti string atau mungkin bool itu juga paling sering juga digunakan ya, teman-teman. Nah Tipe-tipe data lainnya mungkin sebenarnya ada banyak juga. Termasuk mungkin ada byte, ada juga short, ya, yang mungkin hampir sama dengan INT, gitu ya, kalau di sini. Nah, ada juga Ushort, ada juga UIN, UNT, mungkin ulong, gitu ya. Nah, itu juga mungkin termasuk kebagian dari INT, tapi memang beda. Nanti kita coba lihat tabelnya. Nanti kita bahas tentang tabel dari perbandingan antara INT ada byte, ada uh, ulong, atau mungkin long gitu ya. Nanti pasti berkaitan dengan uh, size, atau mungkin ukuran nih. Nanti kita coba lihat di next slide. Nah, ada juga yang mirip dengan double nih, ada float, ada decimal, itu juga masuk juga ke uh, hampir mirip dengan double, karena mungkin berhubungan dengan bilangan, uh, apa namanya, yang mungkin pecahan atau mungkin bilangan, ada komanya gitu ya. Nah, ada juga char, char itu juga hampir sama juga untuk menyimpan dari satu karakter, jadi gitu ya, jadi ini tipe-tipe data lain mungkin selain yang tadi kita bahas, jadi ada kemiripan, teman-teman bisa dibilang dari setiap bahasa uh, pemrograman atau mungkin tipe data yang digunakan. Nah, <tuh> untuk di sisap sendiri, teman-teman uh, memang bisa kita lakukan sekaya semacam konversi. Jadi konversi untuk di tipe data yang kita pakai, gitu ya, itu kita bisa konversikan termasuk ya mungkin yang kemarin kita cobain teman-teman masih ingat yang pakai INT.parse ya INT.parse itu kan biasanya untuk mengkonversi dari misalnya tipe data itu masih string kita konversikan mungkin ke integer gitu ya. Nah, itu bisa bisa pakai mungkin INT.parse gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya mungkin untuk konversi tipe data. Jadi tipe data itu sebenarnya bisa juga kita lakukan konversi gitu ya. Nah, misalnya contoh yang di sini ada konversi tipe data antar angka. Nah, ketika kita mungkin menggunakan uh, misalnya uh, INT gitu ya. Kemudian kita mungkin mau rubah INT itu ke dalam long misalnya variabel long gitu ya. Tentunya pasti kan ada ada kayak semacam perintah khusus yang dibutuhkan gitu ya yang memang uh, kita juga harus melihat dari size-nya juga gitu ya antara INT dan juga long ya mungkin mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Dan memang kalau di sisap itu ya untuk mengkonversi nilai memang sifatnya itu ada implicit teman-teman. Jadi dia akan membandingkan dulu di data yang lebih besar sama data yang memang lebih kecil. Jadi yang lebih besar itu lebih diutamakan dibandingkan dengan yang tipe data yang mungkin yang lebih kecil. Jadi ya memang perlu sekali dilakukan konversi untuk di tipe data. Nah ini contohnya mungkin ada sedikit eh, potongan program ya ini Bapak juga ambil dari internet. Jadi pertemuan program ini juga menyatakan kalau eh, apa penggunaan dari eh, tipe data gitu ya. Mungkin yang tipe data yang ditampilkan di sini mungkin berhubungan dengan double yang dipakai dan mungkin dari sisi harga diskon sampai mungkin dia udah masukin dari harga diskonnya gitu ya. Mungkin harga dikurang harga dikali diskon gitu ya. Nah, itu juga dimasukkan di dalam sini. Nah, ini eh, contoh mungkin untuk penerapan dari sisi uh, tipe data, teman-teman. Nah, kita coba next. Nah, kalau untuk di tipe data ini masih dilanjutkan lagi untuk tipe data uh, antar angka, gitu ya. Tentunya untuk di tipe data ini yang uh, tadi sudah disebutkan mungkin untuk berkaitan dengan size, gitu ya. Yang tentunya kalau mungkin lebih besar ketika dia dikonversikan ke tipe data lebih kecil nah mungkin ya pastinya di bakalan kehilangan mungkin beberapa datanya gitu ya kalau mungkin ukurannya tadinya besar mungkin teman bisa bayangin kemudian dikonversi ke kecil nah tentunya bisa dilakukan tapi mungkin ya pasti ada kepotong jumlah size nya jadi kalau di tipe data itu pasti ada size yang memang mentoknya itu segini misalnya nah itu pasti ada di dalam tipe data tapi kalau ketika dilakukan konversi dengan tipe data yang besar ke kecil ya pasti ada ada kehilangan data yang dilakukan teman-teman dan tentunya ketika uh, tipe data ini mungkin kita juga terapkan di uh, yang lain misalnya kayak tipe data mungkin untuk uh, bilangan bulat gitu ya kemudian dikonversi mungkin ke bilangan mungkin yang di luar dari itu juga bisa uh, dilakukan tapi mungkin coba diperhatikan dari sisi uh, size yang mungkin yang dicoba dilihat gitu ya nanti mungkin ada satu table teman-teman bisa lihat juga kira-kira patokan kita mungkin bisa dilihat dari ukuran yang ada di tipe data tersebut. Nah, jadi ada statement juga tuh paling akhir teman-teman bisa baca harus berhati-hati dalam mungkin memilih tipe data yang sesuai. Jadi baik lagi mungkin tipe data juga harus dipilih dengan baik. Nah selanjutnya ada juga tipe data string, kita gitu ya untuk konversi tipe data string. Nah tipe data ini memang paling sering sekali digunakan Ya, untuk mungkin proses yang ada di dalam uh, bahasa pemrograman atau mungkin pemrograman yang kita buat, dan uh, string ini, ya, intinya dia bukan bisa nampung dari sisi beberapa kalimat karakter gitu ya, yang memang mungkin bisa ditampung di dalam string, dan di string ini juga biasanya, ya, di sisa sendiri mungkin bisa dilakukan konversi, ya, untuk tipe datanya mungkin ke string dengan mungkin ada two string gitu ya yang bisa dipakai dan ini juga bisa diterapkan juga mungkin contohnya itu ada di paling uh, tengah ada di cuplikan potongan program ada konsol dot right line uh, nah di sini ada ada matahari dot to string yang nah, ini di convert lagi ke dalam uh, string ya kemudian ada juga konsol right line ada angka dot to string gitu ya ini juga termasuk mungkin untuk konversi tipe data stringnya. Tadinya mungkin bentuknya masih bo, integer, double, itu semuanya dikonversi ke dalam string. Gitu ya, kita bisa dilakukan. Nah, tujuan kita lakukan konversi sebenarnya menyesuaikan dari kebutuhan juga sih, teman-teman. Kalau mungkin ada yang tanya, kenapa kok kita lakukan konversi gitu ya di tipe data yang kita pakai gitu ya? Kenapa nggak langsung pakai aja mungkin untuk... Tipe data yang sesuai nggak harus mungkin pakai ke konversi-konversi segala gitu ya, bahasanya seperti itu. Nah, tapi ya itu balik lagi kebutuhan juga, teman-teman. Kadang ya mungkin kita butuhkan uh, pemanggilan untuk di tipe data di awal itu memakai mungkin integer, tapi pas mungkin di prosesnya kita perlu sekali untuk mengkonversi dari integer itu ke string, misalnya contohnya. Itu kan balik lagi memang ke kebutuhan kita, gitu ya. ketika kita mungkin mau melakukan konversi ke tipe data lain atau mungkin tipe uh, apa namanya uh, dari string misalnya ke ini int kebalikannya misalnya Nah, itu uh, kita bisa lakukan di sana tapi balik lagi ke kebutuhannya teman-teman ya nah ini ada contoh lagi misalnya pakai uh, metode untuk parse atau mungkin try parse ya itu yang mungkin kita kemarin sudah contohkan juga misalnya dikonversi ke apa int .parse, gitu ya kita konversi ke integer gitu ya ada juga mungkin yang lainnya sebenarnya bisa juga dipakai misalnya kayak double dot tryparse gitu ya atau mungkin ada juga bolean dot parse ya itu juga bisa dipakai untuk mengkonversi dari masing-masing tipe data teman-teman nah itu bisa dilakukan di sisap gitu ya. dengan mungkin memakai dot try parse ya ada juga ya mungkin bisa juga memakai parse ya nah ini untuk yang numerik ya teman-teman ya untuk yang numerik biasanya mungkin bisa pakai nah ini lanjutannya lagi nah ada juga mungkin ya uh, tadi mungkin yang berhubungan dengan ini lanjutan dari uh, potongan program ini jadi ada yang sifatnya true atau false gitu ya mungkin pada program yang pertama ya karena dia pakai box gitu ya dan di sini juga uh, bisa dilihat juga ketika dia mungkin udah ngeluarin dari sisi uh, output ya atau mungkin input yang mungkin sudah dilakukan dan itu dicobakan mungkin untuk memasukkan ke dalam uh, pola yang dilakukan dan intinya sih teman-teman dari konversi tipe data ya khususnya untuk konversi tipe data balik lagi memang tergantung dari kebutuhan kita gitu ya nanti kita cobain mungkin untuk di codingan yang kita lakukan untuk berhubungan dengan konversi juga gitu ya nanti untuk diimplementasikan di program kita nah kita coba next kembali nah di sini ada range nya nih teman-teman bisa dilihat ini ada range dari masing-masing tipe data yang umumnya mungkin digunakan dan teman-teman bisa bandingkan ke perbandingannya. Misalnya ada tadi kita bahas tentang integer, mungkin int. Int itu kalau kita lihat dia itu mungkin ada range itu dari minus dua sampai ke 647. tujuh. ya, itu tutup range dari sisi size dari sisi mungkin si int dibandingkan dengan byte ya masih mungkin besaran dari int ya. Kalau misalnya teman-teman ternyata datanya itu mungkin menyampai sekitar mungkin 600 lebih gitu ya nah itu bisa memakai yang INT nah tapi ada juga yang uh, ibaratnya itu kalau menggunakan tipe data kenapa mungkin ada statement harus benar-benar memilih gitu ya harus hati-hati dalam memilihnya karena kalau nggak uh, pakai kan sayang juga teman-teman dari range yang mungkin sudah dikasih gitu ya kalau memang sejenis misalnya mungkin membutuhkan data misalnya hanya uh, 100 gitu ya misalnya ya kita mungkin bisa pakai uh, tipe data yang sejenis juga misalnya kayak byte kan byte itu nyampung data mungkin sampai 255 gitu ya nah itu teman-teman bisa sesuaikan sendiri gitu ya intinya uh, yang kita tahu kan mungkin asal pakai gitu ya asal pakai untuk tipe data tapi sebenarnya ada range yang mungkin bisa teman-teman perkirakan juga karena itu nanti ngaruhnya ke uh, aplikasi yang teman-teman buat juga gitu ya kalau untuk tipe data yang kalian pakai termasuk mungkin untuk isinya juga dari si apa namanya variabel yang kita pakai, gitu ya. Nah ini contohnya bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi ada beberapa ranks yang mungkin bisa dipakai kecuali kalau untuk ball ya. ball itu mungkin antara dua pilihan aja sih. Ada true atau false. Ya teman-teman. Nah ini untuk range tipe data. Nah kita coba buat untuk aplikasinya nih teman-teman. Nah ini yang paling utama. Dan mungkin coba kita buat barang-barang. Nah, <tuh> untuk aplikasi pertama kita coba buat mungkin untuk bikin kayak semacam uh, memakai operator aritmatik, tetapi yang kita pakai, tapi kita cobain untuk mungkin memakai lebih ke arah tipe datanya juga, termasuk ya di situ juga ada variabel sebenarnya. Tapi variabel itu kita coba pelajari mungkin di next. Pertemuan, ya, teman-teman, variabel, operator, dan lain sebagainya. Tapi, ini udah inklusi sebenarnya. Kelahiran kita ini hampir semuanya ketika kita buat program itu masih include dengan variabel, gitu ya. Termasuk mungkin ada operator, aritmatika dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di aplikasi pertama ini, kita coba buat bikin satu aplikasi, di mana di situ ada total belanja, ada diskon. Nah, di situ ada juga e, tombol button untuk hitung untuk memprosesnya sampai ke harga yang harus dibayar. Jadi ketika dia belanja, misalnya dia diskonnya itu misalnya 10% gitu ya. Dari mungkin ya taruhlah di belanjanya di sini misalnya 100.000 gitu ya. Nah, maka yang harga yang harus dibayar itu berapa? Gitu ya pertanyaannya kayak gitu. Nah, nanti e, di sana kita bikin untuk Uh, aplikasinya simpel-simpel aja bentuknya kayak gini teman-teman oke okay. nah nanti kita juga coba buat juga mungkin kalau uh, waktunya keburu nanti kita coba buat juga mungkin aplikasinya kedua ini untuk sisi uh, dan juga untuk menghitung kolom kubus teman-teman kalau kolom kubus sendiri kan mungkin ada sisinya ya nanti mungkin teman-teman bisa searching kalau untuk kolom kubus itu uh, rumusnya apa gitu ya Nanti kita coba buat bikin untuk menghitung dari sisi volume kubus. Sebenarnya yang paling simpel itu, teman-teman kita nggak usah lari-lari ke yang kayak volume kubus atau mungkin yang sulit-sulit uh, gitu ya. Sebenarnya mungkin kayak bikin kayak kalkulator sederhana pun itu juga bisa diterapkan untuk yang tipe data yang kita pakai gitu ya. Dan itu bisa dicoba sama teman-teman. Gitu ya Saya itu ada juga aplikasi ketiga itu untuk mungkin menghitung kayak semacam ini ya teman-teman untuk apa menghitung untuk uh, berkaitan dengan uh, nilai nilai mungkin dari A, B dan juga C ini kita coba hitung uh, nilainya itu kira-kira berapa dan di aplikasi ketiga ini nanti kita coba lihat uh, pembuatannya dari mungkin bilangan A, B dan juga uh, D ketika mungkin dilakukan uh, memakai integer atau string dan lain sebagainya tapi kita fokus dulu mungkin kayak yang satu dulu deh teman-teman yang di sini kita cobain bareng-bareng. Oke, okay. nah kita coba buka dulu ya, teman-teman aplikasinya. Ini bapak coba stop share dulu. Kita coba lihat di aplikasinya sebentar ya. Oke, aplikasinya udah kebuka, Sebentar ya. Oke, suara bawah masih aman ya? Masih Oke, aman pak. Oke-oke. Nah, teman-teman <tuh> kita mungkin nggak usah, usah terlalu bagus bikin formnya ya, takutnya uh, terlalu bagus akhirnya malah ngelek -lag lagi kayak kemarin gitu ya. Jadi kita bikin ngasal aja teman-teman untuk uh, formnya. nya Jadi nanti kalau kalian bikin intinya bikin serapi mungkin karena kan ini basisnya visual, pemrograman visual. Jadi teman-teman uh, bikinnya ya kalau bisa ya serapi mungkin gitu ya. Nah, nanti kita bikin dulu tadi kalau dari sisi gambarnya itu kalau kita coba lihat lagi di slide itu kita bikin ada kayak total belanja, ya. Kemudian diskon dan juga harga yang harus dibayar. Nah, jadi kita bikin dulu, teman-teman, untuk si uh, total belanjanya dulu. Misalnya, di sini kita bikin uh, teksnya itu adalah total uh, belanja. Nah, kemudian kita cari name-nya nya kita bikin jadi LBL kita bikin dari LBL total misalnya kemudian ini kita tinggal copas aja teman-teman ke bawah di bagian sini ya kita bikin untuk si tadi ada namanya diskon jadi kita bikin di sini namanya itu adalah LBL diskon dan untuk di teksnya, karena ini label, jadi harus diatur juga teksnya. Ini kita tuliskan, misalnya diskon. Oke, nah contohnya itu kayak gini: belanja dan juga diskon. Nah, selanjutnya kita bikin untuk si teks boxnya. Kalau pakai uh, Windows Form, di Visual Studio ini memang identik sekali dengan mungkin memakai antara label, kalau nggak label, pakai text box, kalau nggak pakai text box, pasti pakai button, gitu ya. Pasti identik dengan itu sih, teman-teman. Nah, kita cari name Nah, ini kita kasih nama dengan txt total. Kenapa mungkin dikasih nama kayak gini? Kita kemarin udah bahas ya, teman-teman. Ya, -teman. kalau masih ingat, pokoknya kalau berarti berkaitan dengan properties yang ada di bawah sini, nah itu sebenarnya berhubungan dengan hal itu, teman-teman mungkin nanti bisa tahu kalau kita udah kasih kayak keterangan di sini gitu ya, keterangan di dalam si text boxnya gitu ya, nah, misalnya text discount text total, nah itu buat menandakan Uh, untuk textbox ini ternyata miliknya si diskon textbox ini miliknya si total gitu ya nah, itu enggak nggak jauh-jauh dari sana sih sebenarnya dibandingkan teman-teman nggak pakai sama sekali kayak kemarin kita udah jelaskan juga ya saya di sini saya diskon nah kasih nama yang singkat-singkat aja teman-teman jangan terlalu panjang gitu ya jadi disesuaikan aja nah nanti kalau sudah nah kita perlu satu teks lagi dan juga satu text box lagi. Di sini untuk si tadi eh, kita kasih LBL-nya itu adalah LBL untuk si harga ya, Jadi harga yang harus dibayar. Kalau nah ini kita cari untuk si eh, name, login text ya. Misalnya ini kita ketikkan harga. Yang harus dibayar, nah ini kita bikin di sini aja. Kita tarik sedikit ke samping, oke. Nah, ini kita coba kopas lagi. Nah, ini kita taruh di sini, ya kemudian kita coba atur untuk si txt txt mari. txt untuk si harga oke nah terakhir paling kita tinggal tambahkan si button teman-teman nah, buttonnya kita taruhin aja di sini deh di tengah-tengah sini nah buttonnya kita coba kasih ini adalah BTN, misalnya hitung. Nah, di sininya baru kita kasih teksnya adalah hitung. Pokoknya, kalau ngambil nama name itu, teman-teman bisa ambil dari nama si teksnya supaya nggak bingung. Jadi, pertama kali nentuin itu adalah teksnya dulu, namanya apa. Nanti di bagian name itu tinggal ngikutin aja, misalnya button berarti tingkat aja BTN hitung gitu, ya, misalnya. Nah nanti kalau sudah teman-teman di sini selanjutnya itu di sini kita coba buat bikin ini dulu deh di bagian harga sini kalau teman-teman masih ingat kemarin kita udah pernah memakai fungsi ada namanya itu enable di bagian properties. Nah di bagian properties ini kan ada enable nih. Kita coba scroll ke bawah. Nah ini ada enable. Ini supaya nggak bisa diklik teman-teman nggak bisa diklik ya nggak bisa diklik atau mungkin nggak bisa diotak-atik karena kan di harga yang harus bayar ini nanti dijadikan untuk semacam penampung hasil gitu ya di box-nya. Nah ini bisa dipakai sama teman-teman itu di sini diubah jadi false. Nah di sini ada false, diklik aja false. Nah tapi kalau dijadikan false saja belum selesai teman-teman jadi kalian harus masukin codingan di dalam si formnya. Jadi form-nya itu diklik satu kali, sampai benar-benar ke formnya. Nah ini nanti tinggal di double click. Nah nanti masuk ke code-nya, ke codingannya. Ya, codingannya nanti kalau sudah masuk, ya kita tunggu sebentar. Kalau sudah masuk, nanti kita tinggal tuliskan fungsinya. Kayak kemarin yang kita pernah coba, ini di sini kan berhubungan dengan harga ya, teman-teman ya. Tadi kan ada CXT harga. Jadi kita tinggal masukkan si TXT harga Jadi TXT keluar kan? Coba sebentar. TXT. Nah TXT harga. Nah harganya ini kita tulis dot enable. Nah kita pakai kayak gini. Ya kemudian kita ketikkan si false nih teman-teman. Nah, ini false, kemudian titik koma. Oke. Okay. Nah, nanti kalau dijalankan, teman-teman F5 aja. Oke, oh, ini kayaknya belum di-share. Di-share seluruh layar ya. Sebentar ya, teman-teman. Kita stop share dulu. Ini kita coba share seluruh layar dulu. Oke. Okay. Nah, ini sudah di-share seluruh layar. Kemudian kita coba F5, teman-teman. Oke, okay. nah kita tunggu sebentar ya. Nah nanti eh, dari si TXT atau mungkin si text box dari harga yang harus dibayar itu nanti otomatis akan kayak ke lock, kayak kayak mungkin ke nggak bisa diklik dan lain sebagainya. Nah itu yang yang tujuan dari kita mungkin mau bikin memakai enable uh, sama dengan false, teman-teman. Nah, kemudian uh, kita sambil nunggu ya, teman-teman, ini karena ada sedikit lama. Kemudian nanti kita coba masukkan di hitungnya, teman-teman, jadi di hitungnya itu yang paling terpenting karena semua proses itu nanti dilakukan di hitungnya. Jadi, ketika nanti hitungnya diklik, nah itu nanti akan mengeksekusi dari situ, total belanja diskon, dan juga uh, mungkin dimunculkan ke harga yang harus dibayar. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Nah, nanti challenge dari uh, Bapak sih paling teman-teman diminta untuk buat uh, mungkin simple aja, mungkin dua atau tiga uh, operator ya. Operator mungkin ya berhubungan dengan aritmatika, tapi tetap memakai tipe data ya. Ya, nanti teman-teman coba bikinkan mungkin kayak tambah. Kurang bagi kali gitu ya. Atau coba bikin itu aja sih. Challenge-nya. Nah ini contohnya kayak gini teman-teman. Kalau udah tampil. Nanti dia bentuknya tuh kayak gini. Jadi kayak ke lock gitu bentuknya. Di sini. Nah ini kalau. Teman-teman buat mungkin pakai enable. Nah ini bisa dilihat di sini. Nah ini kita close aja ya. Kalian bisa terlihat. Oke. Okay. Nah. Selanjutnya kita coba mainkan di hitungnya teman-teman. Nah di hitungnya ini ya, kita ke hitung sini. Kemudian kita klik double klik di hitungnya di BTN hitung. Nah, ini nih yang dimaksud dengan BTN hitung. Itu kan kadang-kadang kalau kita tadi yang kendala-kendala itu, kalau teman-teman perhatikan, kadang-kadang kita suka klik double klik sendiri gitu ya. Nah, itu kendala yang paling sering dialami. dan kemudian kita langsung hapus gitu ya. Nah, sebenarnya itu nggak boleh teman-teman ya kalau langsung dihapus kayak gitu sebenarnya nggak boleh kecuali kalau teman-teman emang apa namanya menghapus dari si hitungnya hitungnya ini dihapus semua baru itu bisa kita hapus di bagian sini tapi kalau teman-teman mau mungkin menggantinya gitu ya itu di sini ada event nah di event ini ada kayak klik nih teman-teman ini bisa di ganti ininya dihapus sama teman-teman ataupun di bagian BTN hitung itu bisa juga diganti gitu ya penamaannya nah di bagian event nanti di sini itu nggak bakal error jadinya kalau teman-teman hapus gitu ya nanti nanti kita coba bahas mungkin sehabis uh, penjelasan dari misalnya mungkin dari bapak nah kemudian teman-teman kita coba lihat dari si BTN hitungnya nah BTN hitungnya itu kalau kita coba balik lagi ke form desainnya. Jadi logikanya itu ketika kita masukkan total belanjanya teman-teman di sini, gitu ya. Kemudian kita apa namanya kasih diskonnya berapa persen, gitu misalnya 10 persen dan sebagainya, gitu ya. Nanti muncul di bagian sini, gitu ya. Nah berarti Uh, kurang lebihnya kan pasti kalau berhubungan dengan diskon ya berarti memakai operator mungkin nggak jauh-jauh dari bagi ya atau mungkin kalau di operator matematika biasanya itu memakai uh, tanda uh, apa namanya uh, slash kayak slash gini ya bentuknya kalau untuk bagi. Nah kalau diskon biasanya kan gak jauh-jauh misalnya kalau diskon itu pasti dibagi dengan uh, mungkin berapa persen gitu ya, misalnya mungkin 10% persen gitu ya, atau bisa teman-teman masukkan dulu uh, rumusnya gitu ya, atau mungkin diperkirakan dulu rumusnya. Nah selanjutnya teman-teman kita coba bikin dulu nih, kalau untuk logikanya itu kita bikin dulu untuk si uh, tipe datanya. Tipe datanya kita pakai integer, teman-teman, untuk di si kita kasih nama itu adalah total uh, belanja ingat masih ingat pelajaran di Java kalau untuk variabel itu sifatnya itu adalah case sensitive jadi penamaan itu sangat penting misalnya kalau ada total belanja ya digabung kalau mungkin dipakai spasi teman-teman masih ingat mungkin adanya kejadiannya adalah dia mungkin nggak masuk ke dalam tipe data gitu ya nah kita coba uh, konversikan mungkin ke integer mungkin di sini pakai integer parse Nah, di sini kita masukkan untuk si txt-nya nih, teman-teman. Kita konversi untuk si txt dari si total. Nah, di sini kita pakai text. Oke. Nah, kemudian selanjutnya si total, jadi dari si total ini yang kita tadi lihat, total di sini. Selanjutnya kita coba uh, masukkan lagi sorry not responding ini Kita coba mungkin perform lagi di sini. Nah di sininya kita coba masukkan untuk si diskon. Kita bikin variabel baru namanya itu diskon. Nah kemudian ya teman-teman kita coba masukkan integer nya Nah kemudian kita coba kasih text diskon dot nya kita convert ini. Gitu ya. karena kalau di text itu kan memang dia bisa nampung, bisa banyak macam mungkin untuk tiba data yang masuk ke dalam text box gitu ya, teman-teman. Jadi bisa di ya dikonversikan dulu juga bisa sih teman-teman, untuk di text boxnya ya. Nah, kemudian kita coba masukkan lagi setelah diskon itu ada untuk diskon yang kita mungkin bisa Dapatkan gitu ya, kita bisa dapatkan. kemudian kita lakukan perhitungan dari si diskonnya. Jadi, kita coba masukkan misalnya diskon, uh, dapat deh. Misalnya, kita kasih nama diskon "dapat", kemudian di sininya kita masukkan untuk si diskonnya. Jadi, kita masukkan untuk primusnya diskon. Kemudian, kalau diskon ini kan berhubungan dengan yang tadi yang ada di form diskonnya, yang, yang di kedua teksnya diskon saya diskon dibagi dengan uh, itu kan dia 10 misalnya 10 persen misalnya dia mungkin contohnya uh, kalau 10 persen mungkin ada kita hitung aja mungkin 100 ya teman-teman ya logika itu 100 nah dari mungkin ya kita nanti mungkin masukin mungkin ada 5 persen 10 persen ya jadi total secara keseluruhan mungkin 100 di sini jadi nanti kalau dia masukin tax saya diskonnya mungkin 10 persen nah itu tinggal dibagi dengan 100 gitu ya dan kemudian kalau rumusnya selanjutnya lagi itu bisa dikalikan teman-teman dengan si total belanjanya. Jadi belanjanya itu berapa sih? Nah logikanya itu kalau untuk rumusnya untuk menghitung dari sisi si total diskon, atau mungkin untuk sisi harga yang finalnya. Jadi dari si diskon yang dia masukkan yaitu mungkin dibagi dengan 100, kemudian tinggal dikalikan dengan si total belanjanya teman-teman nanti didapatkan hasilnya berapa, gitu ya. Nah, baru kita tinggal panggil untuk si uh, apa namanya, untuk uh, mendapatkan hasil akhirnya itu kita coba kurangkan dari si total belanja itu dikurangkan dengan si diskon si dapatnya. Jadi si total belanjanya itu nanti kita dapatkan uh, apa namanya dia masukkan berapa itu dikurangkan dengan si diskon dapatnya diskon dapat itu adilnya. Uh, yang berhubungan dengan mungkin yang udah di uh, apa namanya udah dilakukan fungsi yang ada di sini teman-teman nanti tinggal dikurangkan dengan yang ada di sini dari si total belanja yang dimasukkan nah jadi di sininya tuh kita tinggal tuliskan teman-teman jadi integer di sini ada uh, misalnya sisa uang deh ya. kita kasih nama sisa uang sama dengan uh, total belanja itu dikurang dengan diskon dapat jangan diskon ini ya diskon dapat. nah kemudian teman-teman di sini tinggal kita panggil untuk pemanggilan itu untuk memanggil secara keseluruhan ya itu kan kita panggilnya itu di harga ya txt harga jadi kita di sini memakai txt harga dot nah di sini kita tinggal masukkan si sisa uang tadi Nah, sisa uang tadi ini kita coba konversikan mungkin untuk satu string. Nah, kenapa mungkin dikonversikan satu string? Karena memang nanti ketika dipanggil, ya, mungkin yang kita mau tampilkan itu ya memang tipe datanya itu gitu ya. Tapi kita coba konversikan ke dalam mungkin untuk si stringnya, gitu ya. Nah, ini karena mungkin ditampungnya juga di textbox ya, teman-teman ya. Di textbox itu kan mungkin bisa nampung beberapa tipe data. Nah, ini kalau udah, ini tinggal di set seperti ini. Nah, kemudian kita coba buat jalankan dulu nih, teman-teman. Kita coba jalankan, kita F5. Kita coba lihat dulu apakah mungkin masih ada yang kurang nggak dari codingan kita ya. Kita coba lihat dulu. Hmm, sebentar coba kita jalankan dulu nanti kita coba masukkan untuk si totalnya kemudian diskonnya kemudian harga yang harus dibayar gitu ya nanti yang akan keluar misalnya contohnya kita isikan kita ya tadi deh misalnya seratus satu, dua, tiga, empat, nah. Kemudian diskonnya misalnya kita isikan 10. Nah, coba kita hitung. Nah, ini kayaknya masih salah nih, teman-teman. Jadi, pas dihitung harganya itu yang harus dibayar malah tetap totalnya itu adalah harga yang harus dibayar itu adalah 100.000 juga seharusnya. Mungkin okay, di sini sekitar uh, 90.000 ya yang harus keluar di sini. Kita coba lihat lagi, codingan kita ya, teman-teman. Ya, kayaknya masih ada yang sedikit salah di sini. Nah, <tuh> kalau dilihat dari codingan kita, mungkin di sini yang masih salah. Ini, teman-teman, kalau dilihat itu di diskon dapat ya, karena di sini ini, kalau kita lihat, ini kan tipe data yang digunakan itu adalah uh, integer, gitu ya, sementara. Untuk kita mungkin melakukan konversi, uh, maksudnya untuk kita melakukan kayak semacam mungkin untuk perhitungan kayak diskon gitu ya. Mungkin ya, nantinya kalau kita masukkan itu ada kayak koma-koma gitu ya, berhubungan dengan koma dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kita bisa tambahkan uh, tipe data lain gitu ya, untuk di bagian si diskon uh, dapatnya. Nah, jadi untuk menambahkannya, teman-teman kita bisa ubah di dalam si... Uh, kayaknya mungkin ubah di dalam si diskon dapatnya nih teman-teman karena di diskon dapat ini kita melihat mungkin masih bentuknya uh, integer ya di sininya nah ini kita coba ubah sedikit mungkin uh, di bagian sininya jadi diskon dapat kita coba lihat di sini ada diskon ya diskon nah di sininya itu kita coba tambahkan teman-teman pakai kurung dua di sini kita tambahkan untuk tipe data yang bisa kita masukkan adalah si double, teman-teman. Nah, double-nya ini kita coba copas ya. Kita copas mungkin double-nya ini ke dalam dari si total belanja juga. Jadi dia harus dikonversikan juga atau mungkin untuk dipakaikan untuk double karena mungkin berhubungan dengan diskon juga total belanja. Di sini untuk di bagian Uh, uh, angka 100 ya ini kita tambahkan nol saja titik nol untuk mungkin kalau nanti ada koma dan lain sebagainya atau mungkin bisa dipakai yang ini. Nah ini ini sih masih ada error nih teman-teman kalau dilihat di sini. Sebentar ini oh, kita jadi butuh INT teman-teman. Ya, nah INT nya mungkin bisa dimasukkan di sini nih teman-teman. Nah INT nya itu teman-teman masukkan di sini saja. Oke, okay. nah, ini bisa. Nah, uh, tadi kalau kita nggak pakai ini INT di sini, ya karena dia mungkin sifatnya itu karena dia mau pakai double saja, tapi ibaratnya nggak ada kayak untuk penampung pusatnya, kita kan menampung dari sisi mungkin si double diskon, untuk si diskon, untuk tipe datanya dia juga double untuk total belanja. Tapi untuk secara keseluruhannya dari si INT-nya ini belum ada nih. Jadi kita tampungkan dari si INT yang ada di sini. Nah ini kemudian kalau kita lihat lagi kayaknya sih sudah cukup ini aja sih teman-teman yang harus diganti. Nah coba kita coba jalankan lagi. Kita set. Kita F5 lagi. Coba lihat. Oke, okay. sebentar ya. Oke, okay. nah selanjutnya kita coba isikan teman-teman. Di sini kita isikan misalnya 100 ribu. Misalnya di sininya diskonnya 10 misalnya. Coba kita hitung. Nah, ini udah betul ya teman-teman ya. Jadi hasilnya itu adalah 90 ribu ya yang udah didapatkan dari hasil total belanja ya kita isikan 100 dan juga diskon itu adalah 10%. Nah ini kita sudah berhasil bikin satu program yang simpel sekali tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini ini masih ada hubungannya dengan eh, apa konversi eh, tipe data teman-teman karena di sini kita rata-rata eh, menambahkan dari sisi eh, untuk si konversinya misalnya kayak di hasil akhir juga mungkin kita konversikan juga ke string gitu ya meskipun mungkin yang ditampilkan juga integer dan di sini juga kita tambahkan untuk si double kenapa ditambahkan untuk si double karena kalau kita jalankan tadi yang di awal nggak memakai double dan juga integer di sini dia ngedeteksinya itu hanya ya fungsinya sih dapat di sini tapi si diskonnya ini teman-teman ya diskonnya ini yang ada di sini dia itu kayak nggak nggak apa namanya nggak detect ataupun ketika dilakukan proses nah dia makalah dia nggak terlalu kedetek dan akhirnya yang dibaca itu hasil akhirnya itu jadinya satu atau ini ya jadi yang hasil akhirnya tidak ada mungkin fungsi dari si diskonnya jadinya mungkin kita harus mungkin coba tambahkan uh, tipe data baru yang kita dikasih mungkin ada double karena pemilih double karena memang balik lagi-lagi mungkin kalau double itu kan mungkin berkaitan dengan uh, bilangan pecahan juga atau mungkin ada komanya juga yang bisa dipakai jadi mungkin lebih cocok di sini itu yang untuk dan kalau tadi mungkin diskonnya itu kalau dilihat sih mungkin nilainya itu masih kayak nol gitu ya jadi ketika dibagi dengan uh, 100 gitu ya ataupun mungkin dilakukan perkalian dengan total belanja, jadi hasilnya mungkin masih sama. Jadi tipe datanya kita harus masukkan dulu di sini, teman-teman, di bagian sini. Nah, <tuh> itu contohnya teman-teman di sini. Oke, okay. kemudian kita masukkan juga untuk INT-nya, teman-teman. INT-nya kita masukkan juga di sini. Nah, memang sedikit apa namanya kalau untuk bikin paket tipe data sih hampir sama dengan di Java, teman-teman kalau teman-teman kemarin udah belajar Java, seharusnya logikanya udah bisa nih, teman-teman. Kalau dilihat dari sisi codingan yang ada di depan layar teman-teman di sini, kita di sini cuma hanya memakai satu tipe data. Ya, kalau kita lihat mungkin di awal itu hanya memakai satu tipe data, cuma ternyata mungkin memakai satu tipe data itu mungkin ada kendala di bagian si so, diskon dapatnya gitu ya. Tapi kalau untuk secara penulisan ya untuk untuk di sisap, ya mungkin hampir sama juga dengan di Java. Jadi tinggal dipanggil untuk ENT-nya pertama kali itu pokoknya dideskalasikan dulu untuk di bagian-bagian eh, yang memang mau dilakukan fungsinya. Jadi ketika di BTN kliknya itu diklik apa aja mungkin yang akan dilakukan eksekusinya. Misalnya si TXT totalnya, si TXT diskonnya termasuk mungkin si uh, fungsi yang terakhir itu yang dipanggil, gitu si teksnya harganya. Katanya teman-teman coba pahami, ketika mungkin nanti uh, mencoba buat bikin misalnya kayak uh, hitung luas persegi uh, panjang misalnya. Luas persegi panjang berarti mungkin panjang kali lebar misalnya. Nah itu nanti kalau dilakukan fungsinya, nah kurang lebih kayak gimana, kalau untuk di formnya gitu ya teman-teman mungkin bisa dibikin sendiri. Nanti kalau memang kasusnya itu, ini kan ada kayak persen dan lain sebagainya ya, teman-teman yang mungkin coba dibuat, kalau mungkin ada kayak total aja, diskon, dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman nanti bisa analogikan sendiri kalau untuk bikin misalnya kayak luas persegi panjang, atau mungkin menghitung uh, lingkaran misalnya, contohnya ya, mungkin yang kita coba-coba buat mungkin mainkan ke operator atmatik, meskipun mungkin besok kita coba bahas, tapi nggak apa-apa nanti kita cobain aja mungkin di sini. Oke, ini satu contoh program teman-teman yang mungkin bisa dibuat sama kalian dan nanti coba dikembangin lagi juga bisa juga. Kita gitu ya, mungkin tambahkan berapa fitur lagi misalnya. Ini kita coba close. Nah, kemudian kita coba... Inanya, Pak. Hmm, ya, boleh-boleh. Uh, coba jalanin lagi, Pak, aplikasinya, Pak. Periksa Sebentar, kayaknya ada lama nih, mas. Ini kan saat ini kan pakai dua tipe data tuh, integer sama double tuh kan, mm -hmm. pak. Mm. Uh, coba diskonnya dikasih 7,5, pak. Hasilnya masih akurat nggak, pak? Kalau 7,5, coba nanti kita coba ini. Kalau nggak salah kalau kita pakai yang koma ya. Coba dilihat ya. Dia itu misalnya seratus ribu. Nah ininya misalnya 7,5 gitu ya. Iya Pak. Nah itu kayaknya dia kalau koma, dia bakalan ngebacanya itu kayaknya nggak nggak kebaca dari si TXT uh, diskonnya deh atau soalnya jadi... soalnya kan pecahan bilangan berkomma jatuhnya ke float lah ya ke datanya mm -hmm. jadi kita bacanya itu hanya ke di sini kan di awal itu kita pakai integer mm -hmm. di bilangan di bilangan bulat semua berarti ya yang mm, bisa di bilangan bulat semua jadi kalau apa namanya mas Rahman mungkin pakai koma gitu ya jadi nah, bakal mungkin ngedeteknya ke di nih Senaman. Oh, gitu. ada error di sini sih. Nah ini kalau... harus, harus tambah tipe data gitu pak? Hmm, bisa juga tipe data mungkin dilakukan, gitu ya. saat tipe datanya kita buat lagi. Atau kita ganti juga. gitu ya? Atau diganti sih, lebih-lebih enak sih diganti Kalau mau tipe datanya itu mungkin diganti di bagian sini, ya. Terima pak. Oke-oke, siap sebentar bapak coba stop share dulu nih karena nggak kelihatan ininya nih nggak kelihatan dari sekali sekali nggak kelihatan dari tampilannya sebentar ya teman-teman karena -teman. jaringan bapak juga nggak terlalu bagus nih sebentar ya Nah, kalau berkaitan dengan itu, sambil nunggu nih, sebentar, teman-teman. Berkaitan dengan itu, tipe data, memang pemilihan dari tipe data itu sangat penting juga, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, kalau pas pemilihan tipe data itu, kalau kita nggak sesuai, ya yang nanti yang ada, ya bakalnya mungkin error kayak tadi, misalnya kayak 7,5, kita pakainya tetap pakai integer gitu ya. Karena ada komanya tersebut, ya mungkin nanti jadinya ya seperti tadi jadinya itu jadinya si TXT diskonnya itu nggak bisa ngedetect juga gitu ya. Meskipun kita tadi udah kita hanya memberikan double itu ke si perhitungan yang kita lakukan. Sedangkan kalau untuk di TXT dari si diskonnya itu kita nggak berikan. Jadinya makanya kalau dimasukkan di dalam si TXT diskon yang berhubungan dengan koma pasti Kalanya jadinya error juga, gitu ya. Berarti double itu untuk hasil akhirnya, begitu Pak ya? Mm -mm. Hasil akhirnya itu mungkin bisa didapatkan di paling akhirnya, ya. Maksudnya ya paling akhir mm -hmm. ke yeah. paling bawah, gitu. Nanti ketika didapatkan itu tergantung tuh. mungkin kalau ada kayak koma-koma, seharusnya sih mungkin masuk ya, karena kan kita udah pakai double, gitu ya. Udah pakai double. Oke, okay. nah selanjutnya ya, teman-teman ya, kita coba. Uh, lihat lagi selanjutnya itu sebentar ini udah kasih share belum ya belum ya Lupa, belum ada tampilan belum ada jaringannya nih sebentar ya udah tampil belum ya teman-teman Rizali. Sudah tampil belum ya? Keluar lagi nih jaringannya. Keluar lagi Pak, tadi sempat nampil sebentar. Aduh. Sebentar ya. Jaringannya kurang bagus. Kita ke, ah, sorry, ke slide dulu nih. Oke, teman-teman. Tadi kita udah berhasil untuk bikin aplikasi yang satu. Nah, kita coba lagi untuk bikin yang aplikasi yang kedua nih. Nah, untuk yang kedua, teman-teman kita mau bikin untuk volume kubus. Kalau volume kubus itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan menghitung dari sisinya, teman-teman. Kalau teman-teman coba cari untuk berhubungan dengan rumus untuk volume kubus, ya, volume kubus itu rumusnya itu kita pakai kayak pangkat, teman-teman. Jadi misalnya sisi kali sisi kali sisi. Jadi misalnya bahasa itu S3 lah, atau mungkin A3 gitu ya. Kita kasih variabel nama itu A3. Jadi ibaratnya kalau kubus itu misalnya sisi kali sisi kali sisi. Nanti didapatkan volume kubusnya itu berapa, teman-teman. Ya, volume kubusnya itu berapa? Nah, itu didapatkan nanti ketika kita sudah mengisikan dari sisi-sisinya. Uh, oke ya, sisinya itu berapa sih? Nah, itu teman-teman isikan dulu, baru ketika dihitung, gitu ya, uh, memakai uh, apa button untuk dihitung. Si nah, itu nanti akan tampil di volume kubusnya. Nah, kita coba bikin dulu teman-teman untuk tampilannya yang bentuknya seperti ini. Nah, kita coba buat dulu, teman-teman. Oke, kita coba share lagi ke, ke seluruh layar dulu Keringan di bapak masih kurang lalu bagus. Jadi mau kalau misalnya kadang kurang bagus seperti ini. Sebentar teman-teman, ini ada lambat sedikit. Yudi itu pakai versi 2019. 2019 itu di, itu. Oh. di bawah, tapi kayaknya masih lemot juga ya. Kayaknya mungkin komputernya juga kayaknya kurang ini juga sih speknya ya. Saya pakai 2019 kan? Tapi ini pak lancar ya 2015 ya Setnya 7 tahun pak <laughs> <laughs> iya nanti cobain deh 2015 jadi downgrade lagi deh ya, nah, ada linknya pak nanti saya share ya pak boleh 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 nanti di di grup aja iya sebentar ya teman-teman ya. ini kayaknya sebentar coba stop share dulu ya sebentar pak kita... Oke, nah ini udah keluar. Sip. Bapak coba share screen kembali. Oke. Nah, kita coba bikin dulu formnya ya, teman-teman. ya. -teman. Kita coba bikin dulu formnya. Kita coba hapus sedikit. Di bagian sini kita coba hapus lagi. kita coba save dulu oke nah di js-nya kita coba hapus lagi pak sambil nanya boleh pak boleh boleh ini aplikasi apa yang kita belajar nih Visual Studio yang untuk khususnya C# nih? Kalau dikombinasi ke website bisa nggak dia, Pak? Kombinasi maksudnya ke dijalankan? Web. Ya, maksudnya programnya tuh dijalankan di berbasis di web gitu di dalam web. Uh, kalau berbasis web sih kayaknya nggak ya bisa ya. Kalau web uh, ini kan buat desktop, aplikasi desktop, masalahnya. Jadi cukup oh, dia memang banyak khusus untuk desktop artinya mm -mm. hanya di desktop aja sih jadi kalau mau di combine mungkin paling uh, kalau di combine sih kayaknya nggak bisa ya kita cari kalau kita bikin memang untuk buat website aja ataupun mungkin untuk bikin buat pakai uh, desktop saja misalnya nah hanya bisa sih itu aja sih nah kita di sini basisnya pakai form ya windows form nah itu pasti basisnya aplikasi desktop sih Oke, kita buat dulu tampilannya ya teman-teman. Kita coba tarik satu label dan di sini kita coba isikan labelnya untuk di bagian propertiesnya. Nah, kita coba cari dulu. Kita klik dulu labelnya. Ini kayaknya sedikit sebentar oke okay. nah kita coba cari dulu untuk si labelnya kita kasih nama misalnya lblcc kemudian untuk name nya kita kasih oh sorry balik ini Nah, ini teksnya itu kita kasih nama sisi. Nah, kemudian untuk si name-nya kita kasih nama LBL sisi. Nah, contohnya kayak gini. Kemudian ini kita copas lagi, teman-teman. Kita copas. Masukkan, kemudian ini kita coba tarik ke sini ini kita kasih untuk si volume kubus. Jadi ini kita kasih keterangan LBL volume. Nah di bagian atasnya itu kita coba isikan si teksnya. Text teksnya mana lagi? Teksnya itu kita isikan misalnya si volume kubus misalnya gini. Nah kemudian kita kasih untuk si text boxnya si text boxnya kita coba isikan untuk name nya sebenarnya ini yang bikin lemot itu teman-teman mungkin karena share screen juga kali ya Share screen juga pakai Zoom, juga jadi lumayan makan memori. Juga, RAM-nya apa? Kekuras, <laughs> ramnya kita kuras habis. Jadi, yeah. ini kita isikan sisi ya, teman-teman. Ya, di sisi ini makanya mungkin coba dimatiin dulu. Kameranya, takutnya jaringannya, dan lain sebagainya. Tapi, kalau digunakan pakai ini, teman-teman, kalau nggak pakai Zoom lancar-lancar aja sih 2022 pun masih lancar gitu ya. Mungkin RAM-nya kalau di laptop Bapak itu RAM-nya cuma 4 GB, teman-teman. Cuma 4 GB, enggak uh, terlalu besar maksudnya. Jadi uh, masih bisa jalan kalau kita gunakan mungkin untuk uh, memakai versi terbaru ataupun mungkin versi uh, 2019, mungkin 2015 sih belum pernah coba tadi, Mas. Hanya mungkin berikan. Oke. Okay. Tapi udah pakai SSD kan, Pak? Mm -mm. kalau ininya sih harddisknya sih SSD. Oh, aman dah harusnya udah oh, bisa sih, Pak. Mm, saya pakai SSD jalan, 2002 ya. jalan sih. Iya. Harus sih bisa jalan ya. Oke. Okay. Nah, ini kita coba atur dulu tampilannya. Nah, kita kurang di button, teman-teman. Kita kasihkan misalnya buttonnya. Kemarin kita ada challenge enggak ya, teman-teman lupa nih. Kalau ada cara, saya boleh tunjukkan nanti. Nah, button-nya itu kita kasih misalnya BTN uh, hitung aja deh kemudian kita kasih name-nya atau mungkin teksnya nah di sini teksnya kita kasih misalnya itu oke okay. <tuh> Nah, ini kita udah jadi hitung. Nah, di sini udah ada tampilannya. Kita bikin kayak gini aja. Jangan terlalu bagus-bagus. Nanti kalau teman-teman bikin, nanti yang lebih bagus lagi. Nah, nanti kalau sudah, kita coba uh, double-klik di bagian si hitungnya. Nah, nanti kita masuk ke PTN Hitung. Nah, di bagian sini, ini kayaknya masih ada error nih. Tapi nanti coba dilihat lagi ya. Nah, di bagian uh, private void-nya, teman-teman di bagian sini, ya, kita coba atur dulu, teman-teman. Misalnya, dihapus aja deh, karena Di bagian ininya, teman-teman bisa kita coba uh, lihat dulu. Jadi, yang kita pengen itu, intinya kita masukkan sisinya, sisinya itu berapa, misalnya, yang kita masukkan, kemudian setelah sisinya dimasukkan, ya, teman-teman nanti keluar hasilnya itu berapa gitu ya contohnya kalau rumus volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi berarti mungkin kayak kalau kita isikan 5, berarti 5 kali lima kali lima gitu ya nah yang kita lakukan pertama kali adalah kita buat dulu tipe datanya jadi tipe datanya ini kita pakai integer aja kemudian kita pakaikan misalnya namanya itu variabelnya adalah sisi kemudian kita coba di sedikit dikapasikan, dimasukkan ke dalam si txt untuk si sisi. Nah, ini kita pakai teks kayak gini. Nah, kemudian kita coba masukkan kembali untuk yang si uh, volume. Nah, kalau di uh, apa namanya? di uh, atau mungkin di Microsoft Visual Studio, khususnya untuk di bahasa pemrograman SISAP, ada satu fungsi teman-teman namanya itu adalah metavol. Metvol ini tulisannya itu kayak gini. Met kalau misalnya ini mas langsung keluar metavol. Nah ini. Jadi metavol ini fungsinya itu kayak eh, memakai atau mungkin ada ada sebutan itu kalau diarahkan ke sini. Jadi itu ada kayak double x double y teman-teman. Jadi kalau memakai metode ini, kita tetap mungkin memakai variabelnya itu atau mungkin tipe datanya itu adalah double. Cuma di sini kalau metode itu dia melakukan untuk ada dua sisi, ada x, ada juga y. Nah, secara logika teman-teman, kalau di volume kubus, ya volume kubus itu kan kita hitung dari sisinya kemudian eh, di kayak dikali, tapi kalau dikalinya itu kalau kita pakai metode, kita nggak usah pakai kali, tapi cukup mungkin pakai koma, teman-teman, pakai koma, kemudian spasi baru si eh nilainya, nilai dari si yang kita mau lakukan perkalian misalnya. Nah, misalnya yang kita mau lakukan kan mungkin kalau untuk di follow kubus itu mungkin tiga kali ya, atau mungkin tiga, pangkat tiga ya, a pangkat tiga gitu ya. Jadi mungkin nanti kita tuliskan mungkin di metpownya itu di double x-nya itu adalah si sisinya sedangkan untuk si double y-nya itu nanti kita isikan untuk si uh, angka apa namanya angka tiga nya gitu. Jadi kita masukkan di double y-nya. Jadi tetap yang kita lakukan sih memang harus memakai double juga, karena kan mungkin kalau pakai metpow uh, di sini tetap Uh, tipe datanya dipakai itu adalah uh, double teman-teman jadi coba kita masukkan dulu untuk si metronya nah uh, untuk pakai metronya caranya itu tetap kayak gini teman-teman tapi cuma kita pakaikan ada kurung seperti ini nah nanti di sininya itu kita tinggal isikan teman-teman isikan untuk si uh, apa namanya uh, variabelnya. Ini misalnya sisi kali yang kita panggil dari si variabel sisi yang di atas kemudian koma 3 di sini. Kemudian titik koma. Nah, kalau kayak gini, teman-teman, di sini masih error nih. Karena di sini itu kita belum ada tabelnya gitu ya di bagian si sisinya. Nah, jadi kita tambahkan dulu untuk si double-nya, teman-teman. Nah, double-nya kayak gini. Kita tambahkan, dan di bagian sini itu, kalau buat nambahin uh, si double, karena bentuknya itu uh, angka, ya, teman-teman. Hanya cukup mungkin nambahkan kayak ada titik nol. Jadi pun kita juga sama, mau pakai titik nol di sini. Nah, kalau kayak gini, teman-teman, di metro itu, uh, kalau sudah ditambahkan seperti ini, dia butuh ada satu uh, tipe data di sebelum, mungkin dari sisi sementara. Nah, untuk mungkin menampung dari sisi ya selain mungkin untuk volume juga ya untuk mungkin melakukan proses yang ada di sini gitu ya. Nah, kita mungkin memakai di sini kita tambahkan ada INT. Nah, kita spasi. Nah, ini udah enggak error kembali ini di bagian sininya karena kita udah tampung mungkin di INT ini, teman-teman. Nah, jadi logikanya itu kayak gini, kalau pakai metode atau itu kan kalau kita coba arahkan ke sini, dia itu ada dua variabel di dalam si Metro Kalau kita mau pakai metode, jadi dua variabel itu, itu kita anggap aja ada x sama y, gitu ya. Nah si x ini kita ibaratkan itu adalah sisi-sisinya, Y itu adalah si pangkatnya tuh. Jadi kan kalau volume dari si kubus itu kan ada pangkatnya ya, teman-teman, tinggal isikan pangkatnya, pangkat berapa. Nah, tapi kita nggak harus mungkin ya kayak tadi, misalnya sisi kali sisi kali sisi kan kalau mungkin ngitung pangkat ya. Nah, jadi kita nggak harus bentuknya kayak gitu, gitu, gitu ya. Sebenarnya bisa nggak pakai sisi kali sisi kali sisi, nah, aja, gitu ya. Itu kan mungkin cara-cara mungkin ya yang kita bisa gunakan. Dan eh, kalau mungkin mau pakai metpo, bentuknya seperti ini untuk strukturnya. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai metpo, tetap mungkin yang ditampung di datanya itu pakai si double. Tapi kita perlu sekali untuk memakai integer di mungkin int di bagian depan dari si Metco. Nah di sini sebenarnya sih ada tulisan double ya. Kenapa pakai double gitu ya? Karena doublenya itu kita coba eh, apa pakai kan mungkin hanya di bagian si sisi dan juga si angka tiga teman-teman. Angka tiga itu mungkin cukup pakai titik tiga uh, titik nol maksudnya. Nah, itu cuma pakai tiga titik nol aja sudah cukup. Soalnya kalau memang di x-nya itu itu adalah variabel lain. Misalnya kayak di sini kita ada sisi, misalnya ada panjang di sini, ada lebar misalnya. Nah, itu lebarnya di bagian sini dimasukkan juga. Nah, berarti kita harus pakai double juga, teman-teman, di sininya. Nah, itu contoh sederhana simpelnya, teman-teman. Nah, nantinya teman-teman ini di sini kita bisa masukkan misalnya TXT untuk manggil semuanya ya. Tadi kan ditampung di si TXT volume. Nah, kita panggil di TXT volume dot text ya kemudian sama dengan kita panggil untuk si volumenya volume yang ini ya volume kita konversikan to string nah ini kita jangan lupa titik komanya nah nanti kalau udah bisa ya nah kemudian teman-teman nah ini kita coba jalankan dulu apakah memang sudah berhasil atau belum kita coba F5 kembali nanti paling challenge ya habis ini teman-teman di habis kita mungkin Bapak coba terangin dulu nanti challenge-nya ada yang teman-teman harus coba selesaikan paling berhubungan dengan tipe data juga, tapi programnya juga simpel banget, nggak terlalu rumit, teman-teman. Nanti kita coba lihat. Sama kalau untuk challenge-nya sih eh, hanya mungkin bikin eh, beberapa eh, text box dan juga label. Ya, text box satu, eh, mungkin tiga tiga text box sih, tiga text box hampir sama kayak gini sistemnya. Nah, nanti tiga test itu, nanti teman-teman coba bikin ada beberapa button yang mungkin hampir sama kayak kalkulator sih, teman-teman. Niat kita mau bikin kayak sama kayak kalkulator. Nanti teman-teman coba cobain untuk buatnya. Nah, misalnya 5, teman-teman coba dihitung. Nah, betul ya, 5 kali 5, kemudian kali 5 lagi, itu mungkin hasilnya 125. Gitu ya. Misalnya Misal kalau diubah lagi sama teman-teman berapa misalnya 9 atau tinggal dihitung lagi hasilnya berapa. Makanya dikali dengan pangkat ya. Teman-teman kalau pangkat itu berarti 9 kali 9 kali 9 gitu ya. Nah, eh, kalau sudah bisa ini lebih berhasil. Nah, eh, sebenarnya bisa juga teman-teman tambahkan misalnya kayak ada button untuk clearnya ya kayak kita kemarin buat gitu ya kayak button clearnya atau mungkin button untuk hapusnya maksudnya itu juga teman-teman bisa buat juga gitu ya dan nanti teman-teman juga bisa dikembangin lagi kalau untuk mungkin berkaitan dengan uh, pembuatan dari misalnya kalau kita contohkan misalnya uh, coba buatin untuk uh, satu program simpel aja untuk luas persegi panjang misalnya Nah, teman-teman coba buatin mungkin gimana cara buat mungkin untuk menghitung dari luas segi panjang. Misalnya kalau nah, kita mungkin bicara tentang uh, tipe data karena berhubungan juga dengan uh, apa namanya operator dan juga mungkin termasuk ke uh, apa namanya uh, operator aritmatika ya maksudnya. Operator aritmatika dan juga termasuk ke variabel yaitu juga pasti ada hubungannya dengan tipe data. Sebenarnya satu paket sih. tipe data, variabel sama uh, operator di ya, operator itu kayak sama dengan plus gua uh, apa slash atau mungkin bagi kali gitu ya. mungkin masuk juga ke dalam operator gitu yes. ya. Nah, teman-teman itu uh, dari uh, Bapak sih untuk hari ini. Nah, untuk challenge-nya teman-teman ini untuk challenge uh, untuk hari ini. Challenge itu uh, adalah teman-teman diminta untuk membuat satu program yang simple aja, teman-teman. Intinya yang simple aja itu artinya yang bentuknya berkaitan dengan menghitung rumus, untuk rumus-rumus yang ada di bola, di matematika, dan lain sebagainya. Tapi yang simple aja, mungkin kita patokin aja satu. Dari yang kita tadi udah bahas, mungkin untuk rumus luas persegi saja, luas persegi panjang, mungkin panjang kali lebar. Nanti bikin untuk dua, apa namanya, dua button -nya. Ada uh, dua button lagi, uh, ada dua label dan juga dua uh, text box. Dan mungkin, kalau ada buat nampungnya, itu mungkin boleh juga dipakai satu uh, text box lagi untuk hasilnya. Jadi, tampung mungkin di dalam satu text box saja. Jadi, mungkin ada sekitar berapa text box, ya? tiga text box, tiga label, satu uh, button untuk hitung kalau mau dibikin button satu lagi untuk create juga boleh, untuk hapus misalnya. Itu juga boleh. Nah, paling penting sih itu dulu sih. Jadi tiga label, tiga text box dengan tema satu button maksudnya. Tiga text box dengan satu button dengan tema tadi untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi panjang kali lebar. Rumusnya itu adalah panjang kali lebar. Cuma teman-teman tentukan dulu Uh, tipe datanya apa, ya kemudian mungkin kalau teman-teman uh, mungkin sudah paham untuk rumusnya, nanti mungkin di bagian setelah penjabaran dari masing-masing uh, tipe data dan juga variabel untuk masing-masing text box, baru setelah itu di akhirnya itu dimasukkan untuk si perhitungan untuk rumusnya, gitu. Jadi konsepnya itu sebenarnya hampir sama kayak di logika untuk di Java. Jadi kalau teman-teman yang kemarin udah belajar Java, kayak belajar mungkin tipe data, operator aritmatik, itu seharusnya mungkin udah sedikit paham untuk struktur dari penulisannya. Selama itu pokoknya dijabarkan dulu si bedanya kalau ini kan pakai textbox gitu ya. Kalau di Java dulu yang kita pelajarin ya nggak memakai textbox gitu ya. Jadi kita coba pahami itunya dulu. Nah, di sini memakai textbox, ya tentunya mungkin kita harus memanggilnya itu basisnya textbox gitu ya misalnya ya, text, textisi text, uh, kemudian text, text volume text, karena kan yang pasti akan dimasukkan datanya itu di dalam si text text tersebut gitu ya jadi yang teman-teman coba pahami sedangkan kalau untuk di label hanya untuk uh, view atau mungkin tampilan aja sih teman-teman jadi nggak ada terlalu berpengaruh banyak kalau untuk di label oke okay. Itu saja, teman-teman, untuk uh, challenge-nya. Nanti kita istirahat sebentar, teman-teman. Mungkin 20 menit. Nanti kita uh, balik lagi ke sini. Teman-teman uh, boleh selesaikan dulu. Ini coba uh, coba stop share-nya. Coba dibikin dulu, diselesaikan dulu. Pokoknya luas persegi panjang. Dicobain dulu deh. Oke? Okay. Nanti kita di jam 20... 25,5 25 deh ya, 25,10 deh. Nanti kita coba lagi. Oke, tes. Oke, teman-teman, ada yang bisa? Ada yang sudah bisa? Dari challenge-nya? Saya boleh coba, Pak? Boleh, banget, Mas. Pak, Bentar, ya. Di share screen dulu. Di, screen. habis ini kita absen bentar. Sudah tampil belum, Pak? Bentar ya. Udah, udah. Oke. Oke, boleh dijalankan. Hmm ini kita coba buat rumus apa luas luas persegi pak ya ya mencari luas <laughs> misalnya panjangnya 5 terus lebarnya tiga misalnya kita hitung hasilnya 15 pak oke okay. sip sip sip, sip, sip. sip. oke okay, coba dilihat ininya mas selamat kodingannya hampir sama kayak tadi yang diskon pak saya ikutin pak mm -hmm. Oke, coba lihat dulu ya. Nilai panjang, oke. Oke, sip. Boleh, boleh. Terima kasih, Pak. Oke, bagus banget. Oke, teman-teman, nanti... Uh, boleh nanti yang teman-teman yang belum uh, pernah nyoba untuk challenge-nya, boleh banget diselesaikan uh, Nanti sambil... Apa? kemungkinan sih mungkin di minggu depan kayaknya ya kita nanti ada satu project atau mungkin satu tugas karena kan kita belum sempat ngambil tugas karena minggu depan itu udah masuk ke pertemuan keempat ya pertemuan keempat jadi mungkin tinggal tiga tiga atau tiga pertemuan lagi ya kalau nggak salah tiga atau empat kali pertemuan ah empat lima enam tujuh ya tiga kali pertemuan lagi Sebelum mungkin nanti ada UTS, uh, jadi kita mau ambil satu nilai dulu sebelum UTS. Uh, ya, ini kan udah masuk ke pertemuan keempat pertengahan, jadi pas banget buat kita ngambil nilai tugas ya, teman-teman. Kalau kemarin kan baru challenge-challenge saja -challenge tuh, mungkin udah ada beberapa yang udah nunjukin. Teman-teman yang lain juga kalau yang bisa boleh banget ditunjukin nanti uh, bukan berarti yang sering nunjukin nggak uh, dapat apa-apa untuk challenge-nya tapi tetap uh, bapak pasti akan catat ya siapa aja yang mungkin udah tunjukin untuk berhasil untuk uh, challenge-nya nanti mungkin ada nilai tambahan nih dari bapak untuk mungkin yang bisa challenge-nya oke okay, teman-teman <tuh> ya yeah, mas Rahman kita absen dulu kali ya sebentar ya uh, bapak coba buka dulu absensinya kalau ada yang uh, izin boleh disampaikan saja ya teman-teman. Nanti pasti panggil namanya. Kalau ada yang izin uh, temannya, ini boleh disampaikan. Oke, okay. kita absen dulu ya, teman-teman. Ada Mas Rahmat. Oke, ada Mas. Angga Aditya. Izin Pak, jaringannya lagi nggak bagus tadi baru oh, iya. bilang ke saya, ah, nggak oh. bisa masuk malah tadi katanya Pak. Oke, okay, thank you mas. Ya, Kemudian ada mas Aprilian. Hadir pak. Oke, okay, ada mas Ari Muslihudin. Tidak ada ya. Ada mas Arif Santoso. Tidak ada. Ada mas Ayat. Hadir pak. Oke, okay, ada. Mas Bagus kayaknya nggak ada ya. Mas Dani Suhartono ada? Ada ya. Ada Mas Daifri? Ada, Pak. Ada. Oke. Okay. Kemudian ada Mas Dede? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Okay. Kemudian ada Eka Ria, kayaknya nggak hadir ya. Fajar? Hadir, Pak. Oke, okay, Mas Fajar hadir. Ada Mas Gilang? Gilang Ramadan. Hadir ya, Mas Gilang ya. Mas Gilang Setia Darmawan, Pak. Oh, Mas Gilang Setia ya, Setia Darmawan ya. Betul, Pak. Oke, okay. jadi Mas Gilang Ramadan kayaknya nggak hadir ya. Oke, okay. kemudian ada Mas Irfan Ferbiansa. Kayaknya nggak hadir ya. Kemudian ada Joe Pandau, Mas Joe Pandau. hadir, nah, ada Mas Lus. Mas Lus ada. Tidak ada ya, Mas Lus ya. Kemudian ada Mas Marcelinus. Ada pak. Oke. Halo ya. Kemudian, ya. kemudian ada Mas Ramlan. Hadir Pak. Oke, okay. ada Mas Azam. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Hasbi. Muhammad Hasbi. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Hadir. Hadir, Pak. Oke, okay, ada Mbak Nurul. Hadir, Pak. Oke, okay, ada Mbak Putri. Oh, 6, ini, nama yang kakak, Pak. ya, hadirin. Oke, okay. ada Mbak. Oh, Keren, ada 8836. 36. Oke Mas Rahman, 866. Rahman bisa dibit dulu Mas Rahman. Oh ya, Sorry Pak, maaf. Siap, siap, siap. Nah, ada uh, Mbak Reni tidak hadir ya. Ada Mas Samso, mari. Tidak hadir juga. Kemudian ada Mas Herdi. Hadir Pak. Oke, ada Mbak Wulan. Ya, tidak ada juga ya jadi ada yang belum di absen, teman-teman tadi um, ya. Mbak Putri izin Pak Oh Putri ya oke okay. ada lagi teman-teman yang izin atau mungkin yang belum kepanggil tadi kelewat sudah semua ya oke okay. sebentar ya Oh, putri ya, oh, Mbak Nanda tadi ketik di kolom chat ya. Oke, okay, thank you Mbak Nanda infonya. Oke okay, teman-teman, kalau sudah semua. Uh, kita akhiri mungkin pertemuan kita pada hari ini teman-teman. Jadi -teman. hari ini kita belajar tentang tipe data. Nanti next pertemuan mungkin kita coba belajar mengenai operator. Uh, mungkin pasangan dari si tipe data sebenarnya ada operator. Ada juga, uh, tadi kita belum sempat tunjukin yang kendala-kendala tadi, ya teman-teman. Ya. Nanti mungkin di next pertemuan kendala tadi kita coba praktekan, kemudian sama variabel dan juga operator yang kita pelajari mungkin nanti di next pertemuan, teman-teman. Oke, okay, kalau tidak ada lagi yang uh, absensi, sudah semua, kalau lagi mungkin ada pertanyaan lagi, uh, mungkin kita akhiri, teman-teman, untuk di pertemuan kita pada malam hari ini, ya. Thank you yang udah gabung, kita gabung lagi nanti di next pertemuan, Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, semuanya. Terima kasih, Pak.